Halo pemirsa Gajena TV, berjumpa lagi dalam acara Infokus Informasi Khusus. Nah pemirsa, Infokus hari ini akan kembali mengulik acara Festival Batik Ngalam 2019 di hari kedua tanggal 27 Agustus 2019 yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Di hari kedua ini ada beberapa serangkaian acara, yaitu pameran batik, pameran lukisan, lomba menggambar, dan workshop cara membuat batik menggunakan alat bantu kuas. Lomba menggambar ini diikuti oleh ratusan peserta dari siswa-siswi SMP sekota Malang. Tema pada lomba menggambar kali ini adalah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yang diharapkan dengan adanya tema ini, para peserta bisa mengenang kembali perjuangan para pahlawan terdahulu. Sekarang saya berada di standnya Kelurahan Telogomas nih, dan sekarang mbaknya yang ada di sini itu sedang nyanting, sedang membatik. Wah, yuk kita tanya-tanya sedikit yuk. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Saya Yulia. Yulia, Mbak Yulia ini dari Kelurahan Telogomas ya? Iya, betul sekali. Dari perwakilan UMKM apa, Mbak? KUB dari Telogomas. Jadi itu perkumpulan dari ibu-ibu serta anak muda yang mau membatik, belajar membatik juga. Itu ya, terus yang diangkat di sini tuh tema batiknya apa sih? Labu Kedi sama Watugong, karena kan di kelurahan ini kan ada desa Watugong yang situs, kan sekarang udah ada situs Watugong tuh ya, jadi diabadikan di batik gitu. Diabadikan di batik ya. Untuk para apa itunya, komunitasnya sudah ada berapa orang Mbak yang ikut? Sekitar 10 orang. Dan itu kebanyakan ibu-ibu. Itu gratis Mbak kalau mau ikut? Monggo silakan, kita menerima belajar mencanting semuanya, proses membatik kita menerima. Wah, boleh ya. Kayaknya saya juga penasaran ingin belajar membatik ini. Boleh ya? Bisa ya. Iya. Oh,